Halo teman-teman, lagi di Fight TV. Apa kabar semuanya? Oke, semoga selalu sehat. Oke, hari ini saya lagi di Galunggung Bike Park untuk ikut race yang udah tertunda hampir 2 tahun karena pandemi. Ini bersama Kurnia Squad. Yeah. Ambon. Wah, Pandu, Rio, Mas Sandi. Oke. Wono hijine kae ndak, Mary. Ada Pras dari Jepara, dari Factory Rallon Team. Oke, ini udah yang run ke 3-4 ini. Jadi kita mau record track aja biar buat belajar nanti. Oke, kita ikuti lah. Ikuti terus guys. Let's go. Oke, track masih sama. Hanya beberapa section di bawah agak berubah. Kita follow Ambon. Oke, let's go. Kita follow Ambon. Ya, pedaling section kita buat pertama. Garam. Rollingnya kenceng ya? Oh ya, mantap banget. Apalagi nanti kalau hujan ya, itu PR sekali. Kewer. Tapi aman, di sini treknya enak kalau hujan. Iya, kesetum ya. Ya. Kasum, sip. Sip, sama-sama, sukses. Yuk, temu Rama. Assalamualaikum. Gimana treknya, Ma? Masya Allah sekali. Mate, Ma. Bismillah. Yoi. Imam Wibowo yang kemarin juara terbaik. Imam Wibowo juara keberuntungan. Juara downhill di Pandawa. Di Pandawa. Bagaimana Imam Wibowo mengenai trek Pandawa? Meletre. Trek di sini gimana, cuy? Trek di sini gokil. Gokil ya? Enggak, soalnya gokilnya ini karakteristik treknya sama aja kayak di Jogja yang di Klangon pasir. Yeah. Tapi ini lebih pasirnya hidup, cuy. Beda sama Klangon. Sama speednya lebih kenceng ya? Ya, lumayan. Wow, brutalnya mantap ini. Sukses, cuy. Oke, cuy. Sehat terus, cuy. Yuk. Sip. Pagi teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Ini hari kedua kita mau official practice dan prolog hari ini, dan juga mau lihat performan dari Rider Kids. Ada Pandu sama Rio dari Batam guys, dan ini Ambon putih. Ambon habis mandi masih putih guys. Nanti agak gelap dikit kalau udah keringetan tuh manis malah. Mengkilap-mengkilap gitulah kulitnya. Gimana Bon, track hari ini Bon? Tracknya ini pagi ini udah gerimis-gerimis. Mungkin agak sedikit basah ya. Tapi tanahnya berpasir katanya, jadi keset ya. Masih gripnya mungkin masih dapat ya. Coba nanti lagi lebih maksimal lagi. Oke, siap. Pandu, siap? Siap. Siap, Rio, siap. Siap ya. Siap enggak siap dikumpulkan ya. Siap. Oke, kita udah perjalanan ke Galunggung Bike Park untuk ke venue langsung. Let's go. Nanti kita main ke pedok-pedok teman-teman dan ya jalan-jalan di venue. Let's go. Ateng Brosna. Halo. Udah guys. Latihan aja ini. Mantap. Enggak, itu lihat sodetan prolog yang baru kan enggak tahu. Oh iya, SS3 ya? SS2 ya? SS2. Ntar aku kalah sama temenmu. Ya. Oke. Okay. Balapannya di prolog aja ya. Ayo, Bang. Dadah. Halo, Mas. Halo. Ini SS3, guys. Ini di
gabung SS 2 sama SS 4 dulu. Nah. Harusnya ya, Bang. Yes. Halo guys. Halo guys, ayo latihan guys. Yo siap, mau dulu guys. Siap, yuk. Oke guys, ini di venue Pandu. Wah, stage-nya mantep guys. Ada panggung, live perform. Ininya, just ada boot-boot tenant, custom modgard, polygon. Rame ini kayak bike fest jadinya. Halo. Halo. Halo guys. Halo guys, wah, keluar rumah ini. Ya, Mario. Oke guys, sudah nyampe di parkiran atas. Nah, atas itu belakang trek Galunggung yang SS1-nya. Kita enggak nyampe atas SS1 tapi ambil potong di tengah. Di setengah trek SS1 jadi nggak perlu ke atas karena section yang di atas SS1 cukup flow untuk speednya, jadi kita cukup ambil yang technical section di bawahnya aja. Yo, let's go. Start prolog sama SS2 nanti guys. Wah, gila. Oh, isya. Atas ini. Sing Arab. Heeh. Oh. Adalah jam 10.00. Itu jam dia di sana startnya. Ya, jam start di sini, jam start dari pada saat mau start di SS1 itu. Oke guys, masuk tenda berkah. Masuk Spartan dapat ban. Ini ban baru. Yes. Soft Edix Valve Magic Mary 260. Karena Spartan di support ya. Alhamdulillah. Kecipratan. Nih tambah lagi ada custom mudgard ini. Udanil ini, wah. Wes. Dapat sleeper. Jadi nanti enggak usah pakai Google, kita bisa reading maksimal ini guys kalau hujan. Tahu toh? Gaspol. Sudah direview banyak ini. Ya, siap. Saatnya kita merasakan nanti kalau hujan. Semoga hujan. Sleeper yang lagi viral di jagat MTB, guys. Ini tipe apa? Ini tipe basic karena masih mau pakai lirik, jadi nggak ada dudukan bautnya, nanti kita kasih yang basic. Oh, jadi okay. Full kabel tis. Seperti itu. Berarti tipenya basic sama? Basic sama bolt on. Bolt on sudah bisa untuk 16 tipe fork yang berbeda. Dari mulai Ohlins sampai fork, terus SR Sontur juga bisa, Marzocchi juga bisa, Rock Shock Zep bisa. Oke, berarti yang lain bolt on ya, jadi model pakai baut di belakang Spartan tuh. Ini tuh ada bautnya biar kayak Spartan ini. Nah ini model bolt on ya. Ini di install langsung sama owner ini guys. Wah, yes. Nanti kapan-kapan kita main ke workshopnya. Kira-kira ini produknya ini benar-benar custom atau apa ya guys ya? Es.
pas banget nih. Seru nih guys, ini bahasan yang menarik. Nanti kapan kita main ke custom Mudgat, terus kita bikin konten review produk dan workshopnya. Oke, okay? Oke Mas Bagas Udanil. Oke, okay. Yo, thank you ya, makasih makasih. Yo. Master C, Om Beza. Gimana Om tracknya Om? Mantap. Ciamik. Ciamik. Ajib. Heart rate berapa Om tadi? Udah mulai turun. Turun ya. Finish 160. Yuh. Sip. Umurnya berapa Pak? 65. Wah. Pakai stem jumper. Ayo Pak, temenin Pak. Terus Pak, santai Pak. Tetap menyerah pokoknya, jangan semangat Pak. Saya sering lihat YouTube-nya. Iya. Saya juga, ini salah satu inspirasi guys. Ini, wah, umurnya dan posturnya itu, tapi masih fight terus ini. Yang penting ikut Mas. Iya, sip. Oke. Gas terus Pak ya. Sendiri monggo. Iya. Sukses Pak ya. Kemana-mana. Ayo Pak. Ayo Pak Imam. Terus. Ketemu DKDH. Yoi, siap. Ya, tadi Rider Master C umurnya udah 50 up. Ya, semangat yang luar biasa, guys. Ayo Pak Haji, tak temenin ini terus. Wah, ini juga atlet Master C, guys. Semangati atlet. Depan langsung dorong aja, Om. Ya. Oke, teman-teman. Akhirnya kita coba prolog. Ini cukup fair buat peserta atau race enduro kali ini. Jadi dari semua peserta Master A dan B itu ada pengelompokan nanti setelah kita hasil prolog itu ada diambil 25 besar dan itu nanti masuk kelas sendiri yang sisanya ikut kelas challenge. Jadi dia kompetisinya nggak ada expert untuk event kali ini, ya cukup menarik, tapi juga jadi tambah rame teman-teman yang satu kelas sama kelas expert yang sebelumnya. Jadi mungkin ada sekitar 25 orang bersaing untuk posisi yang podiumnya, itu yang menarik. Tadi sempat lihat video raw-nya, nah teman-teman bisa lihat link video raw-nya di sini yang belum lihat. Mungkin nggak banyak videonya karena suasana race ini kayaknya lama nggak race, jadi ini agak tegang. Saya juga dan teman-teman juga kayaknya pada ini kebetulan semua rider kumpul, jadi bisa buat ya melihat hasil dari latihan selama ini dengan materi latihan yang cukup atau maksimal atau enggak. Semoga bisa maksimal. Oke, okay, let's go, kita ke prolog. Mulyadi. Hey guys. Nomor 1 sementara. Yang lain belum nyalok dari satu peserta. Oke guys. Pagi teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
Oke, ini hari ketiga kita mau final run. Kemarin prolog cukup dramatis karena waktu start hujan ya, Bon ya. Yes, hujan lebat. Ambon quality QTT-nya dia nomor 2 prolognya. Beda 1 detik. Mesin karbue banter, guys. Spuyere pas ya. Pas. Saya kemarin nomor 3 4.17 tapi ya karena ada beberapa kondisi yang nge-track orang tapi seru. Enggak saya suruh minggir tapi saya pacu dia lebih kencang tapi malah salah jalan dia. Oke, semoga hari ini kita race final run-nya bisa lancar dan maksimal, bisa dapat hasil yang terbaik ya, Bon ya. Amin, amin. Oke, doakan teman-teman semoga kita bisa dapat apa yang kita inginkan. Yuk. Oke, Bon. Dadah. Sebelum kita mulai ke sini, semoga dalam pelaksanaannya berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang sempurna. Amin. Tidak terjadi apa-apa. Ya, berdoa kita mulai. Kurnia squad. Oke, kita ready to final run, guys. Ini bersama Kurnia Baik Batam. Ada Ambon, Ben, Min, Mas Ali. Ayo, Mas Gas. Official. Siap. Oke. Standby. Oke. Ayam kabar, let's go. Jet cool. Supaya denger di ownernya. Oke, ready to run. Final run. Semoga lancar, selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, thank you. Yang saat ini. Ready guys, ini kita ada free time buat masuk ke venue start di Galunggung. Kita bisa foto-foto dulu, jadi nggak dihitung timernya. Let's go. Checklistnya cukup. Wah, ini agak ribet sekarang. Balas. Pakai dicek-cek sekarang guys. Tapi ini race-nya ikut schedule, jadi sesuai jamnya 10.21 nanti saya, buat yang lain nggak tahu berapa. Oke, okay. Siap. Jangan lupa untuk memindahkan mobil Anda. Halo guys. Ayo Mas Imam. Halo. Mas Imam samakan. Oke, okay, Om, siap. Woi, aman guys. Yo, guys. Alasnya lumayan guys, nanti dua kali kita lewat sini. Mantap mas. Mantap guys. Oke, berharap bisa dorong lewat itu tadi apa, jor ternyata di prank sama panitia taek ini. Guys, apa-apaan ini guys? Aduh, ternyata lewat sini guys. Oh man. Aduh, sudah kesaha, teman tua, Allah. Edan ini, kita harus dorong lewat off road ini guys. Shit ini. Mangate, taik lo mang. Guys. Guys, Om. Terus. Ayo. Wah. Gimana ini LS-nya? Galunggung. Wah, prank ini. Aduh. Sudah kita bayar. Iya, suruh dorong. Olahraga apa ini? Hoi. Oke, ini masih belum nyampe LS-nya. Dan ini masih dorong. Sepertinya akan jadi trek baru di sini. Untuk next series mungkin ya. Cukup ya, bikin
kita nggak terlalu ngap untuk dorongnya. Kalau lewat cor kan banyak pengunjung juga. Ini sudah 26 menit 3 kilo 1,5 kilo belum nyampe. Nah, ada pedaling. Pemandangannya guys, mantap. Oke guys, kok lemes guys? Lemes, tapi view-nya mantap, luar biasa, indah. Oke. Halo. Keren. Ya. Oke, LS. Ini yang seharusnya saya jadi LS. Biasanya kita lewat sebelah warung itu, ya. Lewat jalan cor. Sekarang dipindah ke sini. Oke, finish LS1 Free Stage. Coba. Bisa 30 menit lah, istirahat dulu. Oke, sip. Jadi ini cut off time di sini nggak dihitung, sampai ke sana nanti kita bisa menikmati view-nya Galunggung. Terus habis itu sesuai jadwal kita langsung turun di SS1-nya. Sip ya. Oke, ready to start. Prepare. Nah, mau start nih guys. Oke, start nomor 22. Gas, Mas Gondrong. Oke. 15 guys. Duluan ya, guys. Semangat. Kok ndresek ya? 4 3 2 1 go. Gas, gas. Yuhuu.
Halo guys. Oke guys, lancar. Sedikit over speed. Tapi masih bisa ngontrol. Beda dengan waktu latihan. Saya lebih nge-push. Hampir nyantol. Nice. Oke, kita lanjut LS2. Bremnya semua udah mulai kabur, gembur hancur gitu. Hampir tadi nyantol ya. Kalau fokusnya nggak bisa, wah, nabrak pohon tadi guys. Alhamdulillah, selamat, lancar. Jadi kita lanjut ke LS2. Let's go. Start SS2 guys. Oke. Okay. Gas guys. Kerja guys, kerja. Gentongnya tinggal guys. Gimana Mrian? KO guys. Mantap. Okay, ready start SS2. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ada pohon nah, bro mas? Ada pohon katanya ya. Bagi di ini sih, langsung dicek ke atas. Senggol pohon. Sampai belakangku toh? Sampai belakangku. Hah? Belakangku siapa? Pohon lah. Aku kena. Emang udah beberapa kali sih. Guys, aman, lancar. Alhamdulillah. Aman Brian? Aman guys. Sip. Di prank lagi kita kena pohon tadi guys. Yo, betul, ada pohon melintang guys. Tapi itu sebagian dari obstacle ya Om ya. Reflek enduro. Semua kebagian sih. Thanks man. Kebagian pohon? Kebagian pohon tuh bang. Everybody happy guys. Oke. Lanjut. Alhamdulillah lancar. Selamat untuk SS 2 nya. Ini langsung SS 3 terakhir yang cukup panjang banget. Ini emang harus banyak kontrol endurance biar nggak habis di area-area terakhir. Ada pohon tumbang ya? Pohon tumbang itu sebagian dari obstacle guys untuk enduro obstacle di ini. Enggak, karena faktor alam ya. Tadi ada anomali. Faktor alam atau prank juga nggak tahu.
Faktor alam. Karena tadi anginnya gede sekali. Oh gitu. Gede itu. Oh iya iya, di atas juga gede. Banyak juga agak bergeser kayaknya. Oke, okay, mantap. Faktor alam ya. Josh. Oke, okay, clear. Let's ya. Let's go, clear. Yuk, lanjut. Eh. Wih, sorry mas. Iya. Sen. Last. Oke, ya, SS3 guys. Kita selan ya guys. Back.
Mas, tambahin mas, tambahin remnya mas. Sudah lancar guys, semua section, semua stage aman, aman, lancar. Ya, miss sedikit tapi sangat, ya masih oke lah, koreksi-koreksi dikit. Tapi selamat yang jelas. Ini sebelah saya ini malah cah 6 meritili guys. Meritili dia. Meritili, tapi wes dandan, aman. Lantainya brodol. Nah ini baru sini ya. Datang baru ini guys. Orang lama tapi baru main enduro. Aman om? Aman. Oke, sip. Wah, just maksimal hari ini, cuaca juga cerah, istimewa. Kita langsung kita langsung cek di hasil resultnya. Oke, langsung kita scan aja guys. Entah. Halo. Wow. Oh, iya. Oke guys. Warora gendul. Ini siapa? Imam Imam Ibu. Apa ya? Cek dulu yang mana ini 65 juga. Eh, 69. Oke guys, dapat podium 2 alhamdulillah. Lancar. Halo Dek. Menunggu proses dari Bang Potes. Kalau kita mau umur ya ayam. Ini buat perkian dikasih waktu. Oke, 5 detik. Udah gol. Mau buka. Naik monggo. Ya boleh, sorry. Untuk mengabadikan bebek, silakan untuk mengumum. Jabrasco dari juri Gracing Team serbing diambil Ayo Iswanto dari Rowski juara satu oleh Local Boy yaitu Troy Brosnan siapa namanya Rian Dwi Gustiranda dari CSK Racing Team. Mohon ketersediaannya perwakilan Jabrong atau Tian ini kita closing ya, Madrid Master A sama Madrid Master B udah ngajak protes. Alfuan Doko, juara 2, Imam Wibo dari Transfit Team. Ini sebelah kiri sebelah kanan. Oke, tangannya hampir ke atas. Oke, dan inilah kita dan Padang. Nikmat, hey guys, nomor lama panang, Kondai Golfan Squad. Oh enggak, Jack gak bakal sama Jack ada Rama Teguh Haji Pratama. Kami informasikan alhamdulillah mohon doanya dari semua pengunjung yang hadir hari ini, semua keluarga enduro di Indonesia untuk mendoakan Rama semoga lancar. Insya Allah di bulan September dia akan pergi di ajang kejuaraan dunia enduro belt EWS Enduro Series di Switzerland, Swiss seri ke 7, seri ke-8-nya dia akan mengikuti di Prancis. Dan seri ketiganya dia yang tiga ketiganya dia akan di Italia. Hadiah buat terima kasih banyak atas support ini. Oke teman, alhamdulillah hari ini selesai final run. Tadi teman-teman udah lihat ratingnya juga lumayan saya usahakan untuk brutal dan maksimal. Sempat ada trouble timing tapi ternyata setelah tadi dijelasin memang sebenarnya ada backup dari timing, semua timing dari alat-alat yang untuk apa ya, sensornya itu mereka semua punya historinya. Jadi tadi sempat diliatin, oh ini bisa dicek untuk kalau waktunya ada yang mungkin something happen gitu. Jadi nice. Dan hasilnya memang saya tadi ya waktu pertama nomor 1 terus kalah dengan Mas Rian. Terus dan alhamdulillah dapat nomor 2. Yes, dan Ambon dapat nomor 5. Tetap alhamdulillah. Yoi, masih kalah sama saya. Siap. Oke, tim Kurnia Squad semua menang ya, Bond ya? Alhamdulillah. Pandu nomor 4, Rio nomor 5, Mas Andi Song nomor 6. Loro.
Oke, eventnya cukup seru tadi juga. Ternyata ada support dari CAF yang ada main stage-nya. Ada panggung yang benar ya. Yes. Shower-showeran juga top. Tadi top. Area acaranya jadi lebih meriah, lebih ada freestyle hidup. Juga tadi. Ada freestyle juga. Oke, okay, baik itu. Mang Duran tadi itu juga seru. Kemasannya asik ini, ramai banget ya, yes. Menyeriah ya. Terus juga boot-boot tenant banyak. Terima kasih buat Kurnia Baik Batam buat supportnya ya, Bun ya. Siap. Oke. Okay. Terus di Om Arif Spartan buat ban Magic Mary-nya 260 sangat membantu buat kita, saya tadi racing untuk final run-nya. Grip-nya mantap, Swaldi the best lah. Terus juga buat Mas Bagas Pratondo, terima kasih buat mood guard-nya, the best, provendernya, ya, rekomen buat teman-teman. Kemarin nyobain di prolog, itu juga nggak terlalu banyak kotoran yang nempel di badan dan di glow, di Google. Ya, pandangannya jadi lebih fokus ke depan. Oke, terus untuk Mang Ate dan semuanya teman-teman dari Graffiti, sukses terus, gas terus pokoknya. Semoga ke depan kualitas dan eventnya lebih maksimal dan lebih joss. Oke. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di konten-konten Fight TV tentang profil rider atau racing experience ataupun juga nanti bike check. Mungkin nanti kita cek sepedanya Ambon. Siap. Yang jadul kayak sepeda saya. Masih pakai kalkulator itu kayaknya. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di konten-konten TV. Oke, Bon? Yes, you. Yuk, dadah.